Dalam festival jajanan pengen dan penyerahan bantuan UMKM melalui POKER DPRD Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi turut mensupport produk UMKM di Kota Jambi. Bertempat di halaman kantor Wali Kota Jambi, Sabtu 16 November 2024. Anggota DPRD Kota Jambi, Joni Isme, turut menghadiri festival jajanan pengen dan penyerahan bantuan UMKM pada Sabtu 16 November 2024. Joni mengatakan bahwa festival jajanan pengen ini dapat memperkenalkan produk UMKM yang ada di Kota Jambi. Fraksi Partai Golkar Kota Jambi itu sangat mensupport produk UMKM yang ada di Kota Jambi. Pada kesempatan ini juga, Joni Ismet menyalurkan pokir cash kepada para pelaku UMKM yang ada di daerah pemilihan Kota Baru dan sekitarnya. Ini Festival Kuliner Kota Jambi 2024. Supaya pelaku UMKM bisa hadir dan rakyat hadir untuk mensupport. Mudah-mudahan festival ini berkelanjutan dan pelaku UMKM tambah maju dan jangan fokus kepada makanan di luar dari yang berkunjung. Terima kasih. Saya Joni Ismet, Kota Jambi. Kami support dari Medan. Sandi, JEK TV, melaporkan.